Khawatir tidak dipinjami mobil majikannya untuk mengantar orang tua pulang ke kampung, seorang pekerja bengkel di Makassar, Sulawesi Selatan nekat mencuri mobil. Berbekal rekaman CCTV, polisi menyergap pelaku saat mengendarai mobil curian jenis bak terbuka. Inilah rekaman CCTV saat Asdar, seorang pekerja bengkel, mencuri mobil majikannya di Jalan Tamlan Rea, Kota Makassar. Oh, ini. Berbekal laporan korban dan rekaman kamera pengawas, polisi tak butuh waktu lama meringkus pelaku. Pria yang berprofesi sebagai tukang las ini disergap aparat kepolisian saat mengendarai mobil curiannya. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran khawatir tidak dipinjami mobil majikannya untuk mengantar orang tua pulang ke kampung ke Kabupaten Jeneponto. Saat beraksi, Asdar mencuri kunci mobil yang disimpan di ruangan bengkel lalu membawa kabur kendaraan. Pelaku berdalih tidak ada niat mencuri mobil milik majikannya, melainkan hanya meminjam untuk kepentingan pribadi. Sementara ia tidak menghubungi korban selama 3 hari karena baterai ponselnya habis dan ban mobilnya bocor. Atas perbuatannya, pelaku siap bertanggung jawab di hadapan hukum.